beda sama terus asap rokok. Jadi gini, aku tuh gak sempat tadi buat opening dulu di rumah atau di mobil. Karena ini aku tuh buru-buru banget tadi buat ngejemput Putri. Dan itu Putri lagi nungguin di restorannya. Dan aku tuh ini biasanya ke toilet bentar buat opening dulu. Karena aku tuh ada ide buat ngebales pranknya Putri nanti. Sebelumnya aku udah pernah kayak ngeprank dia tuh yang rokok. Dan dia tuh udah marah-marah banget ke aku. Dan itu ngepranknya hampir sama kayak dulu. Cuma aku tuh nanti bakal ngeprank dia kayak aku ngevape di depan dia. Tapi itu ngevape itu beneran. Nanti aku bakal apa itu ngisap vape-nya terus aku lemparin ke asap tuh aku lemparin ke Putri gitu biar dia marah kulit ke aku. Jadi aku udah pinjem vape ini ke temanku gitu dan nanti aku tuh bakal kayak ngisap beneran di depan dia sebenarnya aku tuh gak mau ngisap beneran karena emang aku tuh gak ngevape atau ngerokok dan lain-lain gitu. Tapi aku tadi aku tuh udah nyari kayak permen dragon gitu yang dia ada asapnya tapi di Semarang nyari nggak tahu di mana. Aku udah nyari-nyari dari tadi dan nggak ketemu juga, makanya tuh aku bakal kayak isek di depan dia beneran terus aku lemparin ke dia asapnya. Oke, jadi kita lagi pesenin makanan buat kita nanti dan aku tuh udah ngajakin dia di tempat order gini buat nanti makanannya. Takutnya kalau tadi dia tuh udah sempet kayak ngajakin makan di dalam aja dan kalau misalnya kita makan di dalam, aku ini gak bisa kayak ngeprankin dia yang ngevape itu dan ini dia tuh belum datang. Aku takutnya pas aku lagi opening gini dia tiba-tiba datang gitu malah gagal semua. Dan tadi tuh vapornya tuh aku ngumpetin di tas belakang dan ini udah aku siapin di tas tengah ini. Tadi aku taruh tas belakang ini, tak bisa aku taruh di tas tengah, dia malah ketawa sama dia duluan. Dan abis ini kita langsung lihat aja sebenarnya putih gimana tau ngeprank. Love nih. Sayangnya. Udah mau pindah emang fotonya tadi? Oh, udah. Apa? Udah mau foto. Apa? Mungkin jadi kok. Tapi emang udah putihin kamu berapa tadi? Ini kan jadi hand wash aja deh. Beda. Belum, nanti bawain kamu. Kayaknya berapa? Enggak tahu enggak tadi itu. 4. Berarti kamu ada 3 dan 1. Suram. Nope. Aku baru sampai nih loh. Asal kamu bentar tuh. Bentar. Jangan kamu kayak gitu kan. Kamu nggak apa-apa ya sih kamu nggak kayak gitu juga tuh. Ini kan beda sama rokok. Tapi sama aja tuh kamu. Beda. Itu beda. Bos ini kan. Beda. Aku gak suka asapnya, kamu tau tak gak kuat asapnya. Kita sama-sama batuk. Gak kuat asapnya kan kamu tau tau gak. Aku juga kuat asapnya, tapi aku pengen nyoba-nyoba bakeran gitu. Dia orang kamu aja gak kuat gitu, dia pas munggu gitu, sosokan mau pake. Kamu sih tuh gak kuat, gak sadar gak? Enggak. Bosnya gak? Iya, aku barusan beli temanku ya. Terus, aku pedulikan kamu sambil beli atau enggak? Aku barusan beli temanku. Coba lagi ya. Enggak, bosnya enggak. Bosnya tak banting serius. Bosnya no, enggak? No. Bosnya tak banting. Jangan lah. Jangan banting. Bosnya apa tak banting? Iya. Sekali. Ntar asapnya mau nyoba. Bosnya. Barengan enggak? Enggak lucu. Ya Allah, mau enggak? Kamu ngerokok gak boleh, ya udah aku ngurutin. Tapi kan kok rokok itu kan gak bahaya. Asapnya aku gak kuat. Beda sama mau asap itu rokok. Apapun asapnya gak kuat. Beda sama terus, asap abang rokok. Makan tuh asapnya gak usah bersebarin. Aduh, colok banget aku. Ini kan minumku. Ya udah beli sendiri. Ini kan minumku. Bawa sini enggak? Tak banding selesai. Jangan dibanding untuknya siapa ngawur. Itu terserah amatnya siapa atau apa-apa.
kamu tuh nggak kuat, nggak sosokan. Terus siapa? Kamu, gitu. Baru nyoba. Gua sini ya. Semua tuh ada perdaatnya. Nope. Serius kamu? Iya. Terang beli temanku. Tapi aku beli temanku. Basin. Itu aku beli temanku. Baru tak bayar setengah soalnya. Aku yang bayar ya. Yaudah cepet-cepet, kamu bisa tak selepin dia? Ya jangan tuh ya. Warnanya enak gak? Asam melon? Ya hijau. Asam melon gak? Ngapain beli kayak gitu? Ngapain ya gue? Ya biar bagus itu bakernya ada asap-asapnya gitu. Aku main nyebak ponsel. Oh asap tuh lo? Dia mau dicumpulin dong. Aku barusan beli, kamu orang kamu ngisep. Oh, itu juga kuat kok, sosokan mau ngisep. Iya kan kita bertahap, baru nyoba. Gak usah bertahap ya, kapan kamu kayak gini ya. Aku barusan beli kemarin. Iya, cuman asipan. Aku aja nyimpen, siapa temenmu? Temenmu siapa, aku balikin. Jangan. Udah sini. Ya Allah, tuh temenku. Iya, mau itu rokok, mau ini, ya apa. Gak usah minum ini, beli sendiri. Kamu lo merah semua tadi gak liat atau kamu ngisep? Kamu merah semua? Nah, merah gitu gak kuat gitu. Nah, gue coba liat. Kita pengen aku liat. Rusak toh, aku baru sekarang beli lo. Udah, enggak, kak. Di depanku bahkan. Masa kamu ngisep gitu aja. Padahal kita tau toh, kita gak sepakat kan kamu gak rokok. Oke, kamu gak suka rokok, oke lah aku terima. Ya emang aku sepakat, enggak. Tapi kan kamu yang enggak suka. Aku tambahin enggak, aku emang yang enggak suka. Terus kenapa pakai kayak gini? Ya kan aku pengen juga. Aja kamu aja enggak kuat gitu. Ya, itu enggak bahaya. Tapi kan aku enggak bahaya. Perusahaan itu bahaya. Enggak ada enggak bahaya, itu bahaya. Kalau ngerti enggak? Ya nyoba. Satu minggu aja. Nah, enak banget kalau mau 1 minggu aja. Udah dong. Enggak. Kalau rokok kayak ini enggak? Enggak. Rokok enggak ini enggak? Ya kamu kayak gitu banget toh. Bukan masalah itu, saya. Ini loh. Yaudah sih kamu boleh tapi jadi di depan aku deh. Ya gak gitu deh, harusnya aku di depan kamu. Biar nunjukin, tempat aku diem diem. Lebih baik di depan kamu, tempat aku diem diem. Yaudah udah nunjukin kan, mungkin udah sekali doang, gak usah lagi. Berarti aku udah, sekarang udah nunjukin kan. Berarti udah kan. Coba juga. Kamu tuh bisa muka kamu loh merah semua. Kalau kamu gak merah, kamu kuat. Ya udah lanjutin tentang kamu. Kuat toh. Kurin kamu kenaan. Dibilangin aja sini. Enggak sayang, itu juga gak baik. Maksudnya ya udah jaga, kamu udah berhenti ngerokok ya bagus dong, harusnya kamu gak usah nyobain ini. Mau namanya pernah ngerokok? Iya, namanya udah kamu aja ngerokok, kenapa kamu nyobain ini? Harusnya kamu gak ngerokok ya, kamu gak nyobain dong. Iya namanya lagi nyoba ya, harusnya ya udah nyoba kan, udah kan, berarti udah kan harusnya nyoba seminggu aku tuh kuat apa enggak? Gak seminggu deh, berapa kali sedot aja kamu udah gak kuat. Coba lagi, kalau aku pak. Oke, sedot. Muntah lagi. Mana yang tipinya? Coba sih gak tau. Lu bisa. Pokoknya rasain. Udah. Oh, ayo nyoba lagi. Dia tahu tuh gak kuat tuh. Kamu tuh merasa semua, ngisep aja gak kuat. Ini tahun sekali. Ya enggak, kamu udah ngerokok tuh udah bagus. Ya kamu gak coba ini gitu loh. Terakhir. Last. Ya udah tuh. Tetap banget. Kan di atasnya gak lemparin bawah loh. Ya jangan gitu, nanti kena kepala orang gimana. Ya ini kan di bawah gak ada orang. Ini ada orang di bawah, nanti kena kepala orang ngawur. Enggak, udah tuh udah nyoba yaudah. Ya udah tuh sekali. Apa? Batuk terus mengguk gitu apa? Apa? Sekali-sekali coba. Oh iya? Pegang gue. Ngapain nih? Sebelum beli apa aku? Iya lah. Izinnya tuh. Gak. Aku tak diomelin apa aku. Udah amat. Iya. Udah aku pernah kamu tuh bang. Di telepon. Di telepon dikit apa?
dia aku udah dengar belum? Aku sama prank kamu dua ini loh, dari itu tak nyalain kameranya. Astaga. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마